skin inside a haunted mansion. Just by chance, freed a ghost who made them Beetleborgs. Big bad Beetleborgs. Big bad Beetleborgs. Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Rizky Ramadan dan Soundwave yang baik hati dan tidak sombong. Ya, dan kali ini gue akan membuat video tentang vlog gue di rumah baru gue yang dirasa malam. Seperti apa videonya? Oke, jangan kemana-mana, saksikan berikut ini. Ciao! Oke, dan kita sedang berada di teras, jadi ya ini teras rumah gue. Karena gue orang Islam, jadi gue taruh ayat suci. Suci. Ya. Dan ya ini teras rumah gue. Yang baru, di rumah baru gue. Itu apa gerbangnya nanti gue tunjukin. Sementara gue tunjukin terasnya ini ya. Ya ini minum, makan. Dan ini ruangan gue. Ya buat tidur ini ruangan gue. Akan gue buka pintunya. Oke, sebentar. Dan ya ini sudah kebuka ruangan apa? Kamar gue yang pertama yang buat sering buat gue tidur. Jadi ini rumahnya, ini kamar mandi, ini ada lampu, ini ada buat tiduran, kasur pertama, kasur kedua, ini ada dua remote, ini ada tisu, dan ini bantalnya, ini gue rapin karena gue belum mau tidur. Ini ada TV, televisi. Ini ada tancapan listriknya. Dan gue juga punya AC. Ya, itu buat ruangan yang pertama. Sekarang gue beritahu ruangan yang kedua. Dan ya, ini gue sudah ada ruangan yang kedua yang berarti ini juga buat jualan. Jualan apa? Sepupu saya, Mas Topan. Jadi ini. Nih, apa ada jeruk? Jeruk peras, jadi aneh juga jualan jeruk peras di rumah gue yang baru. Ini kulkas, benar guys. Ini, nah, ini kulkasnya lumayan besar. Lumayan besar. Ini kulkas dan di sini ada tempat duduk buat pelanggannya. Buat duduk. Di sini ada kulkas juga. Nah, benar guys. Nah, di sini ada air mineral, es teh, dan itu kamar mandi. Oke. Ini juga tempat buat sholat. Yang kamar ini tempat untuk sholat. Oke. Dan kali ini gue juga akan menitau kamar yang ke atas. Jadi bagaimana kamar yang di atas? Simak terus. Oke, jadi ane akan mau ke tangga ini. Ini jadi mau ke tangga, lewat tangga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah. Di atas di sini ada buat tempat-tempat bercuci. Masak-masak dan bercuci. Di sana juga ada kulkas lagi. Ya, ini fruity, jadi gue habis minum fruity tadi malam, guys. Oke. Kita akan ke kamar gua. Ini kamar nomor 2. Yang sering gue di sini kalau Mas sepupu saya Mas Topan kalau enggak ada. Kamar nomor 1. Kamar nomor 3. Kamar nomor 4. Dan yang paling ujung kamar nomor 6 dan kamar nomor 5. Oke, jadi yaitu buat kamar ya ruangan yang pertama. Jadi sekarang kita akan ke bawah. Oke, jadi di sini gue akan memberitahu lo semua gimana tampilan rumah saya yang baru ini. Kita buka. Oke. Ini jadi ada pintu. Oke.
ini ada motor, motornya teman sepupu gue yang mau main. Dan nah, ini dia guys, rumah saya yang baru di Rasamala Utara, karena rumah sebelumnya di Gedawang aneh renovasi. Nah, kalau di sini ini juga rumahnya Bude, ini kos-kosan ini. Oke. Sampai begitu saja di video ini dan sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.